Baik, Skos cabut ya. Jadi untuk keterangan saudara ya, di saat saudara sebagai saksi diambil alih ya. Sama. Iya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu berkaitan dengan pendalaman, silakan penuntut umum ya. Yang sudah tanyakan jangan ditanyakan lagi. Terima kasih Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami tidak menanyakan terlalu banyak, hanya ingin bertegas saja. Terdakwa, ya, Ibu. Hari ini keterangan saudara selaku terdakwa ya. Tolong memberikan keterangan secara jujur, nah kejujuranlah yang akan membantu diri saudara. Coba saudara jelaskan, tadi saudara sudah jelaskan kenal saudara Dendi, kenal dengan anak korban, kenal juga dengan aja ya. Terus untuk kejadian tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023 tersebut terhadap saksi korban David. Nah, coba saudara jelaskan dari awal saudara terdakwa ditelepon oleh Mario. Jam berapa? Untuk jamnya itu sekitar jam 4 kalau nggak salah ya Bu ya. Kurang lebih sore. Ya. Masih belum sore. Saudara posisi saat itu ada di mana? Posisi saya pada saat itu lagi ada di rumah. Ibu. Sedang ada di rumah. Pada saat saudara menerima telepon, apa yang diucapkan oleh saudara Dendi kepada saudara terdakwa? Izin menjawab Bu. Mario Dendi mengatakan, halo Shen, di mana? Di rumah Den, kenapa? Ikut gue dong, gue mau gugulin orang, gitu. Mau gebukin orang. Iya. Tapi perlu saya perjelas, di situ dia mengatakannya sambil ketawa-ketawa Bu. Dan awalnya itu dia mau ketemu, cuman dibercandain dengan mau mukulin orang. Terus saya tanya, siapa? Udah ntar aja, lu ikut gue aja sekalian nongkrong, katanya gitu Bu. Seperti itu waktu percakapan di telepon. Ya. Ya, nah, atas ajakan tersebut yang saudara sebutkan mau mukulin orang sambil ketawa-ketawa terus, apakah saudara menerima atau menolak? Sebelumnya saya menolak Bu, dikatakan. Menolak? Iya. Terus apa yang buat kemudian saudara mau ikut dengan Mario? Karena dijemput sama Mario. Dijemput. Nah, dijemput ke rumah kah atau berjanji bertemu di satu tempat? Dia datang ke rumah saya Bu, untuk pertama kalinya. Datang ke rumah saudara? Iya. Datang ke rumah saudara, saudara jemput dengan kendaraan apa? Mobil Jeep Rubicon. Plat nomornya? Pada saat itu kan saya belum tahu plat nomornya, kalau untuk sekarang B120DEN. B120DEN, pada saat saudara dijemput tersebut. Kemudian saudara dibawa kemana oleh Mario? Saya dibawa melalui tol Joglo itu ke Bintaro, Lote Bintaro. Lote Bintaro. Nah, setelah di Lote Bintaro, saudara bertemu dengan siapa lagi? Maaf Bu, boleh diulang pertanyaan? Setelah sampai di Lote Bintaro, kemudian bertemu dengan siapa lagi? Saya bertemu dengan seorang perempuan yang baru kali itu saya ketahui itu namanya Agnes. Agnes ini siapa yang saudara tahu? Dikenalkan oleh Mario, dikatakan dari Mario itu pacarnya dia. Pacarnya, apakah sebelumnya saudara kenal? Tidak kenal Ibu. Baru hari itu. Pada saat setelah bertemu dengan Agnes, selanjutnya perjalanan kemana? Saya tidak terlalu merhatiin Bu, jadi saya tidak tahu kemana dibawanya Bu. Iya, kan mobil jalan. Nah, betul. Terus arah mobil ini kemana tujuannya? Masuk tol kan, Bu. Masuk tol, iya. Ke arah mana? Saya kurang tahu masalah tolnya di mana. Pokoknya itu dia masuk melalui Bintaro. Tujuannya saat itu saudara belum tahu. Tidak tahu Bu. Nah, dalam perjalanan terus ada percakapan apa yang saudara dengar? Kalau dalam perjalanan percakapan saya itu dengan Agnes yang menanyakan tentang pelecehan. Dan yang kedua itu fokus sama lebih banyak itu ngebahas hubungan saya yang sedang berantem dengan pacar saya Bu. Oke. Tadi saudara sebutkan bahwa pembicaraan saudara dengan Agnes tentang pelecehan. Dari mana saudara tahu ada pelecehan terhadap Agnes? Dari Mario. Kapan Mario memberitahunya? Pada saat di mobil. Di mobil saudara setelah bertemu dengan Agnes atau pada saat dalam perjalanan saudara dijemput oleh Mario?
Pada saat berdua sama Mario. Pada saat berdua sama Mario, di mana saudara dijemput? Iya betul ibu. Berarti dalam perjalanan dari rumah saudara ke Lotte Mart tadi? Betul ibu. Ya, terus pada saat saudara diberitahu oleh Mario, memang apa yang saudara tanyakan sehingga Mario memberitahu bahwa Agnes ini dilecehkan? Pada saat itu saya cuma nanya, kenapa sih gitu, ada apa sih gitu doang bu? Kenapa sih? Iya, gimana sih gitu, ada apa sih, kayak pengen tahu sekilas aja gitu. Maksud pertanyaan saudara kenapa sih itu apa? Karena ingat ajakan Mario yang mau menggebuki, mau gebukin seseorang itu atau bagaimana? Sehingga saudara mencari tahu sebenarnya kepada Mario. Rasa kayak ini ada apa sih gitu doang bu? Kayak saya nggak menganggap itu masalah yang serius. Jadi kayak cuma nanya, kenapa sih gitu? Terus dijelasin sama Mario? Jelasin sama Mario bu. Kata-katanya bagaimana? Ya, kalau cewek lu nih Sen, dilecehin, lu marah nggak? Saya bilang marah. Gitu. Marah. Terus ya, jawaban saudara apa lagi selain marah? Ya, jadi pada saat saya dibicarakan seperti itu dari Mario, saya menjawab itu dengan spontan bu, dengan saya jawab kayak, ya gue marah lah kalau jadi lu gitu kan, ya itu cewek, ibaratkan cewek gue digituin. Ya kalau gue jadi lu wajar gue marah dan gue pasti bakal mukulin gitu. Cuman balik lagi, untuk apa lu berantem gara-gara perempuan kalau emang ceweknya yang mau? Lu udah coba ngobrolin baik-baik belum sama dia? Nah baru dibalas oleh Mario, nah ini dia Sen, gue mau coba ngobrol dulu sama dia gitu. Pada saat saudara mengucapkan ya gue marah, terus gue juga gebukin, saudara sadar tidak kata-kata atau kalimat yang saudara ucapkan itu akan dapat memicu emosi dari Mario? Pada saat itu tidak bu, karena tidak ada terpikir. Iya, karena di situ Mario juga menanyakannya ketawa-ketawa, kita full ketawa-ketawa, jadi bercanda bu. Saat itu dia tidak saudara lihat dalam keadaan yang dalam keadaan emosi, hanya biasa saja. Makanya iya, biasa saudara aja. Bilang dia mengatakan melakukan percakapan dengan saudara di mobil pun hanya ketawa-ketawa, seperti itu. Iya bu. Terus selanjutnya setelah tadi menjemput Agnes kemudian melakukan perjalanan di sepanjang jalan tol, setelah saudara bertanya ke Agnes, apa jawaban Agnes? Berdasarkan dari jawaban Agnes ibu, itu benar terjadi. Benar terjadi. Iya. Terus? Cuman saya hanya menanyakan kayak gimana, dijawab ya gue dipaksa gitu. Gua jawabannya diajak, ya. Agnes bilang kalau dia dipaksa. Iya. Cuma saya kayak oh ya udah, terus respon saya yang terakhir kan saya jawab set gitu. Itu yang menandakan saya kayak oh ya udah gitu. Itu masa lalu, bukan masalah gue gitu. Selanjutnya saudara jawab set gitu ya kan? Set. Ya, itulah tanggapan saudara setelah dijelaskan oleh Agnes. Nah, pada saat dalam perjalanan tersebut saudara sudah diberitahu belum siapa sih orang yang melecehkan Agnes ini? Pada saat itu sudah, cuma siapa? Saya tidak mengenalinya. Iya, sudah namanya itu, disebutkan. Awal disebut itu Wareng. Iya. Wareng. Wareng. Mm-hmm. Nah, saya bilang enggak kenal, baru disebut David gitu. David. Saya tetap enggak kenal gitu. Tak tahu juga. Untuk nama Wareng saudara tidak kenal. Tidak kenal ibu. David pun saudara tidak kenal. Tidak kenal. Nah selanjutnya dalam perjalanan menuju ke lokasi di mana rumah Renjiro ya yang akan dituju, di mana anak korban juga ada di situ. Percakapan apa yang saudara dengar antara Agnes dengan Mario? Percakapan dengan Agnes dan Mario di rumah. Dalam perjalanan. Perjalanan. Iya. Kalau percakapan Agnes di jalan itu, saya yang dengar itu cuman letus yang ada yang berantem sama pacarnya gitu, manas-manasin saya doang. Saya gak terlalu dengar percakapan Mario dengan Agnes. Oke, jarak atau posisi duduk saudara di mobil itu bagaimana? Yang mengendari mobil siapa? Yang Mario dan Ibu. Mario, sebelahnya Mario, sebelah kiri Mario siapa? Saya. Saudara, Agnes posisi di mana? Di tengahnya Ibu. Di bangku tengah. Nomor 2? Iya, belakang. Di sela-sela, kan iya. Ini ada kayak rem tangan kan di belakang gitu. Kan, di belakangnya kedua, kan? Terus ngedekat gitu. Jaraknya dekat kan? Dekat. Dekat. Kalau tadi saudara jelaskan saudara tidak mendengar, dengan posisi dekat seperti itu, saudara yakin tidak mendengarkan?
Saya sangat yakin tidak mendengarkan karena saya sendiri pun fokus sama HP saya. Saudara saya sedang fokus berantam dengan HP saudara seperti yang tadi diperlihatkan ya. Saudara betul, cetan dengan pacar saudara tadi. Iya betul Ibu. Seperti itu, oke. Selanjutnya, yang saudara lihat selama dalam perjalanan, apa yang dilakukan Agnes dan Mario? Saya gak merhatiin ya Bu, karena pada saat itu saya fokus ke HP saya, terus duduk saya begini Bu. Ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini di posisinya kan ini setir nih, dia yang bawa, saya di sini kan. Saya begini terus fokus ke HP saya Bu. Seperti itu. Kebalas ini ya. Hmm. Terus ngeliat ke jalan, terus lihat lagi ke HP. Terus kayak begini saya. Begitu Sudah. Betul Bu ya. Kan tadi sudah mengatakan bahwa apa yang belum ditanyakan waktu saksi. Jangan ditanyakan lagi, jangan diulang-ulang lagi. Iya. Yang pendalaman aja. Ya oke. Okay. Nah terus. Saudara, nanti jangan sampai nanti keterangan saksi sama jadi berbeda. Siap, Majelis. Selanjutnya, ada tidak dalam perjalanan saudara mendengar atau melihat antara baik Agnes maupun Mario ada melakukan percakapan baik itu via telepon langsung atau chat atau antara Agnes dan Mario ada melakukan percakapan menanggapi isi chat yang dia terima? Diterima oleh AG di perjalanan sebelum sampai ke lokasi. Kalau dari Mario itu saya kurang merhatiin ya Bu, cuman mereka berdua itu emang si Mario megang HP sambil nyetir, terus Agnes juga ngobrol pakai HP apa megang HP gitu, sedangkan saya juga fokus ke HP, jadi kita bertiga ini fokus di HP gitu. Jadi saya yang cuman ngeliat kayak baru dia lagi sibuk gitu, saya tetap balas chat pacar saya karena pada itu pacar saya membalas chat panjang tuh. Cukup panjang, oke. Saya ikuti jawaban saudara selanjutnya. Kalau memang saudara tidak fokus dan tidak mendengarkan apa percakapan atau voice note yang dilakukan oleh Mario kepada seseorang yang dihubungi melalui chat di HP AG, tidak masalah. Selanjutnya, setelah sampai di lokasi, apa yang diperintah? Selama dalam perjalanan ada tidak saudara bertanya? Kan tadi saudara diajak untuk ikut, dia mau mukulin seseorang, terus saudara timpali lagi. Saudara tidak, tanya tidak, apa sih peran saya nanti, terus saya mau ngapain, ada tidak saudara bertanya kepada Mario? Tidak ada Bu. Tidak ada? Iya. Terus setelah turun? Pas turun baru saya bilang, ini gue ngapain gitu. Setelah sampai di lokasi iya. Dan turun baru saudara bertanya? Iya. Nah, mau ngapain? Iya. Terus jawaban Mario? Jawab Mario cuman, udah lu diem aja nih HP ntar rekam gitu, kata dia gitu. Jadi sambil disuruh diam, diserahkan HP, saudara menyuruh memvideokan. Ada tidak saudara bertanya, memvideokan apa? Tidak ada Ibu. Tidak ada saudara bertanya? Iya Bu. Apakah dengan saudara menerima pemberian HP tersebut, saudara sudah paham akan apa yang dilakukan oleh Mario saat itu? Saya tidak tahu Ibu. Tidak tahu. Nah baik, kemudian? Ibu. Setelah di lokasi, percakapan apa yang saudara dengar baik antara Mario, AG dengan seseorang yang akan ditemui? Kalau untuk Marionya yang saya ingat ya Bu ya, pada saat itu dia lagi ngirim voice note kepada seseorang di rumah ya. Itu di HP-nya. Apa yang saudara dengar? Dia bilang gini, keluar dong, gue udah sampai nih, gue cuma mau ngobrol baik-baik doang sama lu. Dia ngomong kayak gitu Bu, si Mario. Selain itu? Kita seputar itu aja beliau ngomong, hargain waktu gua dong gitu, gua udah jauh-jauh, gua cuma minta waktu lu 10 menit aja, keluar dong, gua cuma mau ngobrol, gua gak ngapain lu. Ya begitu-begitu aja terus Bu. Gitu-gitu aja. Iya. Kalau kata-kata ancaman yang saudara dengar? Saya tidak mendengar ada kata-kata ancaman Ibu. Saudara tidak ada mendengar? Iya Ibu. Yang dia marah-marah juga gak dengar? Kalau yang dia marah-marah di mana Bu? Di depan rumah? Tidak, ya, dia tidak ada marah-marah. Gak ada marah-marah? Enggak ada Bu. Enggak ada kata-kata dia kesal, dia enggak, yang mau ditemui ini enggak turun-turun nih, dia kesal. Saya melihat gerak tubuh dia doang, cuman saya kayak ini orang kenapa sih gitu. Nah, posisi saudara setelah sampai di lokasi dengan Mario ini jauh kah sehingga saudara tidak tahu dan tidak mendengar atau dekat? Pada saat nyampe itu saya ikut Mario dulu ke depan teras gitu. Mm-hmm. Habis itu saya di seberang. Mundur. Iya mundur. Tidak berada di dekat Mario. Seberang-seberangan saya di mobil, Mario di seberang gitu. Sedangkan anak AG ini? Berdekatan dengan Mario. Nah, tujuan Mario datang ke lokasi tersebut, itu yang saudara tahu untuk bertemu dengan siapa? Saya tidak tahu Bu.
Saudara tidak tahu, tapi tadi kan sudah disebutkan Wareng atau David. Kenapa saya bilang tidak tahu? Karena Mario mengatakan ingin ketemu seseorang tersebut di Lebak Bulus. Jadi saya tidak tahu sama sekali kalau dibawa ke situ, Bu. Jadi saudara tahu yang orang yang akan dipukulin itu yang oleh Mario itu orangnya bernama Wareng dan David, tapi tidak tahu lokasi itu apakah lokasi tempat David yang akan ditemui atau bukan. Tapi yang saudara yang diberitahu lokasinya Lebak Bulus. Iya, Ibu. Seperti itu. Makanya saudara tidak tahu. Nah, terus iya, tujuan Mario bersama Agnes datang ke sana itu untuk mengantarkan sesuatu kah atau hanya ingin bertemu saja? Yang saudara tahu dan saudara lihat. Yang saya tahu ya Mario datang aja, tapi maksud dia mau nganterin atau mau ngapain itu saya enggak tahu. Ada karena tidak, saya cuma ikut doang. Ikut aja. Ya, ada saudara mendengar akan memberikan kartu pelajar. Kalau masalah kartu pelajar yang saya dengar itu pada saat saya sama Mario menuju ke Lotte Mart. Pada dia saat lagi nelpon bibinya. Mario menelpon bibinya siapa? Pada saat itu saya kira itu bibinya Mario. Tapi saya belum tahu itu siapa. Dalam, saya cuma dengar bi itu Gojek ada di pesan ya gitu. Oh, seperti itu. Tapi saat itu belum bertemu dengan Agnes. Itu belum ketemu dengan Agnes, Ibu. Iya, maksudnya pada saat dia bertemu menelpon bibi itu, mengantarkan kartu pelajar itu, sebelum bertemu dengan Agnes atau sudah bertemu dengan Agnes di Lotte Mart? Sebelum, Ibu. Sebelum. Saudara tahu akan mengantarkan kartu pelajar di situ. Maksudnya? Saudara baru mengetahui bahwa akan mengantarkan kartu pelajar itu di situ saat dia menghubungin bibi. Seperti itu. Kalau masalah mesen Gojek itu saya gak tahu dia mau nganter kemana, Bu. Tapi tentang kartu pelajar di situ baru saudara tahu. Iya, karena kan dokter lagi, apa namanya, si Gojeknya ini tuh datangnya ke Lotte Mart, Ibu. Datangnya ke Lotte Mart. Iya. Nah, terus setelah Gojek datang, apa yang saudara lihat? Mohon maaf, Ibu. Setelah Gojek datang nih, yang saudara lihat apa? Yang saya lihat ada gak menyerahkan sesuatu barang? Iya. Apa? Yang menerima siapa? Si Mario, Ibu. Mario. Iya. Nah, terus setelah dari Mario diserahkan ke siapa lagi barang itu? Seingat saya sih dia taruh di dashboard sini, Bu. Gak diserahkan kepada Age? Gak ingat saya, Bu. Tidak. Pokoknya saya lihat dia ambil kayak gini kan. Sorry, sensor. Saya kayak gini. Iya, Den. Udah, terus megang HP. Terus lihat HP. Itu. Jadi mau kartu pelajar itu ada di mobil. Taruh di dashboard mobil. Iya, seingat saya di situ ya, Bu. Tapi saat itu anak Age tahu. Yang saudara lihat. Saya tidak merhatiin Agi, Ibu. Tidak merhatiin. Iya, okay. Karena kan tadi saya menghindar gini. Duh. Iya, oke. Okay. Selanjutnya tadi kan kita udah di lokasi nih. Nah, pada saat setelah sampai di lokasi, ada gak saudara lihat Agi ini bersama Mario menyerahkan sesuatu barang kepada seseorang yang bernama David? Tidak, Ibu. Tidak. Iya. Pada saat itu yang turun, yang keluar dari rumah itu siapa dulu saudara lihat? Dari pintuan di utara, apa? Garasi itu ada pintu ya, Bu ya? Iya. Saya ngeliat dua orang pria. Dua orang pria. Iya. Yang kalau sekarang saya tahu namanya itu, yang pertama keluar itu David, Ibu. Yang pertama keluar David, baru itulah iya, saudara tahu itu orangnya David. Menurut umum ya, fokuskan perbuatannya dia, jangan siap. Di Mario. Kan ini buat terdakwa. Iya. Begini misalkan, ya, misalkan seperti ini. Pada saat saudara itu di dalam mobil, kan di dalam mobil. Ini kan ada pertanyaan dari si Om Mario menyampaikan bahwa karena dia sudah 70 tahun dan itu udah legal, makanya gua milih untuk gebukin tuh orang dibandingkan harus dilaporkan ke hukum, kan begitu. Saudara tahu. Iya, Bu. Jadi dia tahu ketika di mobil sudah tahu memang tujuannya untuk gebukin itu. Izin menjawab yang mulia. Iya. Pada saat itu Mario mengatakan itu dalam bercanda dan saya pun mengatakan, mengusulkan kepada Mario, saya tegaskan kepada Mario, buat apa lu berantem kalau emang ceweknya sama-sama mau? Lu udah coba ngobrol dulu belum baik-baik sama orangnya? Makanya Mario terserah, bilang. Terserah saudara ya, itu kata saudara ya. Iya. Baik, ketika sampai di apa itu namanya lokasi, sampai di lokasi ya, masih dalam mobil. Ada enggak saudara mengatakan, apa tugas saya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, baik itu hak saudara. Terus ada tidak saudara mengirimkan pesan kepada kawan saudara? Ada yang mulia. Apa isi pesannya? Yang di mana ini yang mulia? Yang di mobil isi, atau sebelum? Di dalam mobil yang saudara di dalam mobil saudara mengatakan bahwa
ini saya diajak ini dan apa itu anjing saya hanya disuruh untuk mau videoin aja, ada enggak begitu? Izin menjawab yang mulia, untuk mengenai enggak, pertanyaannya ada enggak seperti itu? Ada yang mulia, tapi bukan ada, di mobil yang mulia. Apa maksud itu di luar mobil ya? Itu di luar apa mobil. Apa maksud mobil. Saudara? Pada saat itu bercanda yang mulia, kayak apaan sih disuruh videoin doang, enggak penting banget gitu. Emang saya sama si Benny itu sehari-hari ngomong kayak gitu yang mulia. Baik, itu hak saudara. Jadi saudara sebagai terdakwa boleh berkata apapun boleh. Baik. Yang benar juga boleh, tidak jujur pun boleh. Namun demikian, apabila saudara tidak jujur dan itu dianggap tidak rasional, akan memberatkan saudara. Baik, yang mulia. Seperti itu, langsung aja to the point. Setelah Mario keluar bersama David, nah menuju mobil, terus saudara ngapain diperintahin sama Mario? Apa yang diperintahkan Mario kepada saudara? Saya disuruh menjauh. Disuruh menjauh. Mario jalan berdua ngeranggul kan itu. Nah, terus saya kapan disuruh. Saudara kemudian disuruh mulai memvideokan? Pas sudah saya Mario jalan tuh dia udah ngode gini. Terus saya kodenya bagaimana? Dan mereka duduk. Kodenya bagaimana kepada saudara? Dia ngadep ke belakang gini. Kan posisi dia di depan saudara. Iya. Iya. Makanya kan saya bilang tadi dia menghadap ke belakang gini. Ah. Oh. Kode gitu. Saudara sudah paham dengan maksud kode yang diberikan oleh Mario. Iya. Dan kasih kode begini berarti saudara sudah harus mulai siap dengan kamera. Iya, saya merekam itu. Terus saudara mulai merekam. Dari sejak posisi di mana saudara mulai merekam? Pada saat dia duduk. Posisi duduk berdua, iya, ngobrol. Nah, terus pada saat posisi duduk ngobrol itu apa yang saudara dengar percakapannya? Saya tidak terlalu mendengar ya Bu ya. Cuman di situ si Mario itu ngomong, ayo partai sama gua, kata dia gitu. Itulah yang saudara dengar itu kalimatnya. Dengar. Terus jarak saudara dengan Mario duduk bersama David itu berapa meter? 2 meter, kurang lebih 2 meter. Kurang ya. Lebih. Nah, terus posisi Agnes berada di mana? Saya tidak terlalu merhatiin Agnes. Tidak memperhatikan. Nah, terus kemudian setelah saudara mulai aktif memvideokan itu, saudara dalam memvideokan itu hanya diam begini saja atau bergerak mengikuti kemana? Dia kan posisinya bergerak terus. Jadi pada saat disuruh push up kan berdiri. Iya, saya, apakah saudara diam begini saja atau saudara mengikuti kemana dia bergerak agar hasil rekaman itu bagus? Saya begini, videonya begini. Berdiri tapi HP-nya itu kayak saya video aja enggak niat. Video naik gini. Seperti itu. Iya. Nah, terus pada saat masih duduk ada seseorang enggak yang datang? Ada, Ibu. Siapa yang pertama melihat orang itu datang? Saya kurang tahu ya, Bu, untuk pertama kali ngeliat, cuman pada saat dia datang saya refleks langsung bilang ada orang gitu. Maksud saudara mengatakan ada orang itu apa? Refleks aja, Bu, ada orang gitu. Ada orang. Terus mereka berdiri. Iya, Mario langsung nyuruh kayak David, berdiri gitu. Seperti itu, setelah ditanya-tanya seperti yang diterangin sesi kemarin ya, dan saudara benarkan juga. Terus, kenapa saudara kemudian mau disuruh mencontohkan sikap taubat? Itu inisiatif saudara sendiri atau perintah dari Mario? Itu inisiatif saya sendiri, Bu. Inisiatif saudara sendiri. Ya. Kenapa saudara kemudian mencontohkan? Emangnya David ini gak bisa-bisa sikap taubat? Ya pada saat itu saya mau kayak urusan ini kelar aja gitu. Saya pengen menongkrong sama Mario gitu, Bu. Seperti itu. Nah, ya. Setelah dicontohkan terus ngapain lagi? Pas saudara tetap memvideokan. Pada saat saudara mencontohkan sikap tobat, itu HP berada di tangan siapa? Kan saudara sudah merekam. Kalau gak salah di Agnes ya, Bu ya. Saudara serahkan kepada Agnes. Terus karena setelah selesai saya ambil lagi. Pada saat itu saya juga mau naruh di ban mobil belakang tuh, yang di mobil, tapi gak bisa. Seingat saya kayak kasih ke Agnes, terus kayak pegang, saya mau nontonin gitu, Bu. Mm-hmm. Terus setelah selesai, saudara ambil HP itu lagi dan melanjutkan merekam video. Iya. Yeah. Nah, pada saat saudara melakukan perekaman lanjutan, tindakan yang dilakukan oleh Mario kepada David kan saudara lihat tuh. Seperti itu. Ya. Tendangan, injakan, ya kan, di kepala, bagian kepalanya beberapa kali. Nah, terus saudara bergerak mengikuti Mario atau tetap begini aja? Saudara coba lihat ke saya. Kan tadi saudara bilang begini. Yeah. Ya. Apakah posisi HP terus seperti ini atau saudara bergerak mengikuti pergerakan Mario? Kan pindah-pindah tuh. Tidak, Bu. Karena pada saat itu
Posisinya dibenarkan oleh Mario begini. Posisinya dibenarkan oleh Mario yang tadinya saya megang seperti ini, Bu. Mm-hmm. Dibenarkan oleh Mario menjadi seperti ini, Bu. Oh, berdiri. Iya, Bu. Nah, terus apakah saudara tetap diam di tempat tidak jalan, sedangkan Mario kan pindah-pindah pada saat dia mau melakukan free kick itu kan dia cukup mundur jauh tuh. Terus melakukan tendangan di kepala anak korban seperti bola. Apakah saudara mengikuti pergerakan Mario? Dia kan selalu bergerak. Tidak, Bu. Saya ingat saya di belakang mobil samping tuh videoin begini, Bu. Seperti itu. Terus dengan saudara melihat tindakan yang dilakukan Mario, sedangkan saudara berperan merekam kejadian tersebut, apa yang saudara rasakan? Saya sungguh menyesal, Bu, karena kurang cepat untuk melerai Mario, Ibu. Jadi akibatnya David terkena dampak dari tindakan Mario, Ibu. Dan saya kaget, shock. Karena saya belum pernah melihat Mario yang seperti itu, Ibu. Belum pernah? Belum pernah sama sekali. Kenapa setelah dia menunggul babak belur dulu, baru saudara berusaha untuk men-stop? Karena pada saat saya melihat tendangan pertamanya Mario dilemparkan ke David, saya kaget, shock, takut dan tuh kayak, ini gimana kalau gue dipukul gitu. Akhirnya ketika rasa takut dan shock saya turun, saya beranikan diri untuk, udah Den gitu. Itu yang sungguh saya sesali, Bu. Saya kurang cepat untuk melerai Mario, Bu. Kalau saudara shock, pasti HP-nya juga bergerak. Ini kan pergerak HP-nya itu rekamannya stabil. Mohon maaf, Ibu, itu saya berpanik, tapi HP-nya itu gak terlalu saya getarin, Bu. Saya langsung kasih gini ke si apa, si Agnes. Karena pas saat ngerekam itu, tendangan pertama, saya cuman begitu, Bu, melihat tendangan itu. Tendangan pertama, tendangan kedua. Nah, terus yang injak kepala. Dari tendangan pertamanya korban sudah terkapar seperti itu. Iya, Bu. Iya. Saya sungguh menyesal. Tapi rekaman HP saudara itu stabil. Kalau saudara kaget dan shock, pasti ini bergetar seperti yang saudara bilang, tangan saudara bergetar. Itu kan gak tahu ya, Bu, itu kenapa, karena mungkin iPhone-nya ya, merek iPhone-nya kali ya, iPhone 13, karena saya tahu tuh iPhone, semakin tinggi iPhone mereknya tuh makin bagus. Iya, gak apa-apa posisinya. Itu jawaban saudara ya. Oke, okay. Terus kemudian, kenapa tiba-tiba kemudian saudara, pada saat saudara merekam, terus Mario kan ada mengatakan, free kick enak ya main bola, terus saudara ikut menimpali tidak? Saya cuma negur, Bu, kayak, Den, gitu. Itulah respon tubuh saya, Bu, yang ketakutan itu, Den, gitu. Terus dia lanjut nyerang kan, tuh lanjut melemparkan tendangan gitu kan. Terus saya bilang, Den, udah, Den, gitu. Bukannya saudara ada mengatakan, enak ya main bola? Mohon maaf, Bu, saya tidak ada mengatakan hal itu tidak sama sekali. Tidak ada, oke, itu hal saudara ya. Selanjutnya, kemudian kenapa tiba-tiba kemudian saudara baru ada inisiatif untuk men-stop perbuatan Mario? Seperti yang tadi saya bilang, Bu, ketika saya udah merasa kaget dan shock saya sudah menurun, akhirnya saya memberanikan diri kayak, Den, udah, gitu. Nah, oke, saudara mencoba melerai atau menahan tindakan Mario. Kenapa kemudian saudara HP saudara serahkan kepada AG? Tujuannya untuk apa? Saya tidak tahu, Bu, itu refleks aja, Bu. Refleks aja, Bu. Refleks saja atau ada saudara mengatakan lanjutkan? Karena rekamannya, videonya kan terus berlanjut. Saya kurang tahu kalau Agnes melanjutkan apa enggak, ya, Bu. Saya pegang nih, refleks langsung ke Mario. Refleks saja. Nah, terus setelah selesai saudara melerai, HP-nya siapa yang pegang? Seingat saya masih Agnes, Bu. Masih Agnes, seperti itu. Yeah. Jin, dilanjutkan sama teman. Fokus ke ini ya, fokus ke terdakwa. Shane, ada percakapan kamu tadi ke pacar ya, tadi pacar kamu. Iya, yeah, Bu. Kamu kirim mau nemenin Dendi fighting. Iya, Bu. Fighting itu apa? Kamu share apa ini? Percakapan kamu dengan Dendi ya. Oke, kabarin kalau OTW lu tunggu di depan Migas aja Alfamart. Kamu bilang oke, terus siap 10-8 srengseng ya. Terus ada mapnya di situ, siap. Kamu capture itu, kamu kirim ke pacar kamu mau nemenin Dendi fighting, captionnya OTW. Terus apa? Ya kamu abis itu foto selfie sama Mario. Nah, kamu mau nemenin Dendi fighting ini maksudnya apa, Sen? Izin menjawab, Ibu. Jadi
pada saat itu yang saya tahu kalau email saya main itu kan berantem, pasti dia marah, Bu. Saya mengatakan itu buat lucu-lucuan ke email, karena email marah. Lucu-lucuan apa? Mario itu gak pernah yang namanya sama sekali mau menjemput saya ke rumah saya dan mau berteman sama saya, Bu. Di situ saya kayak mau ngebuktiin ke email kayak, nih buktiin Mario mau main sama gue nih gitu. Karena kita pernah ngomong, lu ngapain main sama Dendi gitu. Percuma lu mau ngajak main Dendi juga, dia gak bakal dateng gitu. Makanya saya bilang itu pertama kalinya Dendi menjemput saya di depan rumah, dekat rumah itu. Iya, nah pertanyaannya saya itu mau nemenin Dendi fighting. Fighting apa sih bahasa Indonesianya kalau saya boleh tahu? Kalau fighting dalam bahasa Indonesia itu berantem, Ibu. Nah, itu iya. Maksudnya apa? Kamu kirim begitu ke pacar kamu, ke apa? Kenapa? Kenapa gak bilang tadi pacarnya bilang kamu mau main? Atau mau lagi nongkrong sama Dendi? Kenapa bilangnya fighting? Memang sudah tahu berarti mau bukan fighting? Emang buat tengil-tengilan, Bu. Di tempat saya itu emang biasa kayak, aku mau ribut nih gitu, Bu. Tengil-tengilan aja, Bu. Dan itu saya mau bilang, dibilang keren aja gitu. Pada saat itu, Bu. Sama email, supaya yang tadinya email tahu bakal marah saya pergi main dengan Dendi. Kayak, apaan sih lu gak lucu banget, pasti digituin kan. Maksudnya biar bisa redain emosinya email. Karena saya tahu, pasti email gak pernah suka kalau main sama Dendi. Main sama Dendi kan baru sekali tadi ya, kalau dilihat yeah. dari keterangannya pacar kamu baru ketemu satu kali. Ya pada saat itu kan, di situ banyak ngobrol gak sih? Maksudnya dengan antara si email kamu dengan siapa namanya Mario? Mario. Sama saat itu kamu ketemu untuk apa? Pertama kalinya itu ya, Bu ya. Kebetulan pertama kali saya ketemu dengan Mario itu, saya juga pertama kali dekat sama email. Jadi di situ rame posisinya, Bu, rame. Jadi si email ini sama perempuan pacarnya teman saya. Dan saya sama Benitez, saya enggak ada ngobrol sama Dendi. Dendi karena fokus sama teman yang lain. Cuman kayak iya, Bang, gitu. Iya, Bang, gitu-gitu doang. Oke. Terus setelah kejadian itu ya, Shane, setelah kejadian itu ada kamu ngubungin orang-orang lain? Kamu share atau cerita tentang apa kejadian itu pada saat setelah ya? Setelah kejadian itu, kamu cerita gak ke teman kamu siapa gitu? Ada, saya cerita, Bu, ke teman saya. Siapa? Kalau gak salah namanya Mario juga, Bu. Mario. Apa kamu cerita? Saya bingung, Bu, di situ kayak, di gue di kantor polisi ini gue harus ngapain nih, ceritanya begini-begini, menurut lu gimana, yang baiknya yang benernya gimana, saya gituin, Bu. Saya meminta penasehat dari dia gitu, Bu. Kamu cerita tentang kejadian itu. Oke, sekarang balik lagi ke mulai kapan sih kamu dekat dengan Mario, atau kamu maksudnya bisa akhirnya mau dijemput, kamu sedekat apa sih sama Mario Dandi ini? Sebenarnya sedikit cerita, Bu ya. Pada saat itu saya baru kenal Dendi itu dibilang dekat-dekat, Bu. Semenjak ada kejadian saya ditabrak pada saat menggunakan motor Mario, Mario jadi menjauhi saya, Bu. Karena dikiranya saya jatuh. Saya dikompor-komporin, Bu, sama teman-temannya. Kayak, itu saya pasti nabrak. Saya udah bilang ke Mario, ini gue gak nabrak. Ini gue ditabrak, ataupun gue gak jatuh, gitu. Itu gue ditabrak. Cuma Mario-nya gak percaya. Disitulah saya mulai renggang hubungannya. Ya, saya tanyanya, mulai kapan kamu dekat sama akrab, izin, Bu, ya, bukan dekat? Setelah kejadian itu, ketemu-ketemu, cuman Mario-nya kayak gak lama gitu, cuma bentar doang. Akhirnya ketemu pun sekali di PIK, di rumah teman saya. Tapi itu karena Mario mau nemuin teman saya, bukan nemuin saya. Cuman di situ saya udah mulai nanya, lu marah sama gue soal peristiwa lu, masih marah sama motor lu gitu. Cuman si Mario kayak, udahlah, gak usah dibahas lah, kata dia gitu. Ya gue gak enak, Den, gini gitu. Oke, kamu sering minta tolong sama Mario sebelum ada kejadian ini ya? Pernah, Bu. Apa aja? Kayak saya minta tolong sama Mario, kayak, Den tolong nih, gue hilang nih, gitu. Kenapa minta tolong sama Mario? Emang dia kenapa? Polisi atau gimana? Ya, satu saya ingin dekat lagi sama Mario. Yang kedua, yang saya lihat Mario itu kayak orangnya tuh di tongkrong itu kayak, gimana ya bilangnya, Bu ya? Sangat dibilangnya apa sih, dituain terus Mario lo gitu. Mario nih, lu lagi ngomong sama Mario gitu. Lah iya, kenapa kalau ketilang kenapa harus minta tolong sama Mario?
Karena waktu itu dia juga pernah bilang, kalau ditilang ngomong aja sama gue. Dia kan pernah ditilang juga motornya, cuman gak ditahan gitu. Jadi langsung, kebal, maksudnya begitu. Iya, minta tolong gitu, Bu. Gitu, jadi dia bisa ngapain aja. Maksudnya begitu. Betul, Ibu. Makanya kamu diajak sama Mario juga kamu mau aja. Karena sepower itukah Mario di tongkrongan kamu juga? Lebih tepatnya karena saya merasa ada utang budi, belum masih merasa bersalah begitu sama Mario. Kayak kenapa sih gara-gara lu salah paham sama gua, hubungan kita tuh jadi berantakan gitu. Seharusnya lu gak percaya dengan omongan mereka, lu harusnya ikutin fakta gua tuh ditabrak gitu. Disitulah tadinya kesempatan saya buat ketemu Mario dan menjelaskan itu lagi, Bu. Untuk ini loh, gua mau klarifikasi sama lu nih. Kenapa lu bisa berjarak, lu jadi gak suka sama gua jadi bingung sama lu gitu kan. Ini gua kesempatan saya, maksudnya tuh malam itu mau nongkrong buat ngejelasin itu, Bu. Niat saya, Bu, tadinya, Bu. Sejak dijemput. Iya, Bu. Tapi kamu tadi bilangnya kamu fokus sama pacar kamu, bukannya klarifikasi tentang apa yang terjadi antara kamu dengan Mario. Kamu bilang kamu fokus dengan lagi berantem sama pacar kamu. Jadi enggak gimana-gimana. Kenapa tadi kamu bilang kesempatan saya untuk klarifikasi atau apa? Kenapa enggak dilakukan di situ? Karena kan pada saat itu Mario masih menemukan seseorang, Bu. Setelah itu saya mau setelah itu karena Mario bilang mau nongkrong juga. Jadi kita nongkrong ya pas anterin Agnes pulang. Gitu jawabannya ya. Iya, Bu. Cukup yang mulia. Tadi ya, Meli. Saudara kan tadi pada saat menghubungi kawan saudara, pertanyaan nyambung tadi ya. Anjing saya cuma disuruh medioin saja, ya. Baik. Mulia. Itu saudara sampaikan kepada siapa namanya kawanmu? Benny. Benny, pada Benny. Itu saudara sampaikan Benny itu setelah kejadian ya. Sebelum ibu. Sebelum kejadian. Saudara sampaikan pada Benny sebelum kejadian. Iya, mulia. Setelah kejadian, apakah saudara menceritakan lagi kepada Benny atau siapapun peristiwa itu? Saya bukan dengan polisi, loh. Chat Benny, cuman saya udah lupa yang mulia ngomong apa yang mulia. Benny. Iya. Ya. Terus apa intinya yang sudah sampaikan? Saya jujur udah lupa yang mulia. Lupa. Baik. Ketika saudara ini tadi kan saudara memperagakan sikap tobat, itu kan inisiatif saudara. Ini keterangan saudara ya. Iya, mulia. Itu setelah si anak ini push up gak kuat ya. Betul, yang mulia. Saudara tahu anak itu gak kuat push up itu. Lalu kenapa saudara ngasih contoh sikap tobat? Karena pada saat Mario meminta si korban untuk sikap tobat, yang mulia, si Mario itu, si korban ini salah. Dan si Mario yang memasang ekspresi kayak apaan sih lo gitu, yang mulia. Inisiatif saya melakukan sikap tobat itu biar ini urusan mereka selesai gitu, yang mulia. Kayak ya udahlah, udah ditonton sama season, udahlah gitu. Terus yang kedua, ketika berlangsung ya push up itu kan, kan ada satpam datang. Iya, mulia. Ya, satpam datang. Dalam momen pas apa itu sehingga berhenti? Pada saat kalau nggak salah, yang mulia, lagi push up, yang mulia. Lagi push up. Iya. Apa maksud saudara memberitahu sama Mario? Refleks saya yang mendengar suara motor kayak, "Den, ada orang," gitu. Terus Mario langsung kayak, "Berdiri lu," gitu. Nah, apa maksud saudara ngomong, "Den, ada orang"? Saya tidak ada masuk apa-apa, yang mulia. Cuman kaget refleks dengar suara motor aja gitu. Makanya saya langsung ngasih tahu Mario. Ya bener kan, orang kan datang nih. Den, ada orang. Kan Den ada orang. Maksudnya kan pasti ada. Apakah maksudnya itu supaya berhenti? Memberitahu Mario supaya itu dihentikan dulu? Tidak, yang mulia. Saya cuma ngasih tahu Den ada orang gitu. Yang memberhentikan Mario. Iya. Saudara ada maksud apa-apa? Tidak ada, yang mulia. Den ada orang, gitu aja. Iya. Dan tetap berhenti. Iya. Baik, itu boleh saudara punya hak untuk menjawab itu ya. Sudah.
Saudara penasihat hukum, silakan. Terima kasih Yang Mulia, izin melanjutkan. Terdakwa ya. Baik, Pak. Terdakwa tolong tanya jawab dengan jujur ya, karena memang seperti tadi Yang Mulia sampaikan, sikap jawab saudara itu mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan baik oleh jaksa maupun oleh Yang Mulia. Nah, kita step by step aja ya. Kalau menurut kami itu ada tiga peristiwa. Satu di mana saudara terdakwa dijemput Mario, jalan berdua, kemudian saat bertiga dengan Agnes, kemudian saat di lokasi kejadian ya. Nah, pada saat Mario telepon saudara, ya kan? Kan dia bilang, kan terdakwa bilang mau ngapain? Dia jawab, gue mau mukulin, kan gitu kan? Iya, nah, betul, Pak. Yang mau saya tanya adalah, kan saudara akhirnya berdua nih di mobil, ya? Iya. Tolong cerna pertanyaan saya, apakah setelah saudara naik ke mobil itu, ada kalian bicarakan lebih lanjut mengenai soal memukuli orang tadi? Atau kalian malah bicara yang lain? Ada, cuman saya yang tidak menanggapi itu serius gitu. Selebihnya kita bercanda-bercanda ngebahas Akmil dan ngobrol tentang hubungan saya. Oke, ada. Adanya itu seperti apa? Apakah dibahas berulang-ulang atau hanya sepintas saja si Mario bicaranya? Lebih tepatnya Mario menanyakan kepada saya. Yang soal tadi. Kenal David gak sih? Gak kenal. Oh. Kenal. Yang tadi terus bilang, gimana kalau pacar lo dilecehin om gitu. Ya gue marah lah kalau jadi lo. Saya bilang gitu, Pak. Oke. Okay. Yeah. Nah sekarang pertanyaan saya. Kan Anda terdakwa ngomong ya gue marah lah. Apakah terdakwa di situ punya maksud untuk menyuruh Mario untuk mukulin orang tadi? Tidak ada yang, tidak ada Pak. Karena bagi saya itu, dia memposisikan diri saya gitu, diri dia di saya gitu. Jadi saudara waktu menjawab itu memposisikan bahwa itu terjadi pada saudara. Iya, sekarang siapa pacar siapa sih mau dilecehin, dan saya cuma jawab itu karena dia menanyakan itu tiba-tiba gitu. Oke. Tapi saudara setelah itu tidak ada menyatakan ya udah kau juga pukul lah dah gitu. Ada enggak? Tidak. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Malah saya suruh dia, lu udah coba ngobrol baik-baik, belum sama orangnya gitu. Ya, oke. Malah saudara menyarankan dia untuk bicara baik-baik kan? Iya, Pak. Tidak ada menyuruh dia, ya lu juga mukul kayak gua kan gitu, gak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Setelah itu saudara tidak ada bahas-bahas lagi nanti kalau ketemu kita apain tuh ada gak? Gak ada, Pak. Gak ada ya, oke. Itu waktu berdua. Setelah itu hanya bincang-bincang hal biasa? Bincang-bincang biasa, Pak. Bincang saya biasa. Menanyakan yang pendaftaran-pendaftaran itu Akmil, okay. Akpol gitu. Nah, sewaktu udah bertiga nih, ya. Saudara kan tadi ditanya rekan jaksa duduknya berdekatan ya gitu kan. Nah, saudara kan tadi menyatakan bahwa pada saat mereka bicara itu saudara tidak fokus ya. Iya. Jadi kalaupun ada yang ngobrol itu saudara hanya seperti mendengar suara ya seliweran aja begitu. Iya. Saudara tidak tahu persis mereka bicara apa. Tidak terlalu nangkap. Tidak terlalu nangkap. Iya. Apakah karena saudara merasa itu bukan urusan saudara? Betul. Betul ya. Nah, kemudian apakah selama perjalanan bertiga tadi ada pembahasan lain selain yang tadi bercerita tadi kan? Kan tadi akhirnya Agnes cerita tentang hal yang dialaminya. Apakah setelah Agnes cerita itu kalian ada membahas? Ya udah nanti kalau gitu misalnya atau sorry, apakah setelah Agnes cerita itu Mario jadi marah banget? Enggak sih, saya langsung kayak karena Mario ngelihat saya murung gitu kan karena pacar saya tuh lihat tuh yang ada orang lagi berantem sama pacarnya. Nah terus saya kayak, nah lu kan cewek nih, gue mau curhat dong sama lu gitu, saya gitu. Oh jadi malah membahas pacar saya. Kamu dengan terdakwa sedang berantem dengan pacar terdakwa gitu ya? Iya. Tidak ada misalnya setelah Agnes cerita tadi, saudara ngomong set dah kan itu, tidak ada lanjutan pembahasan tentang itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena kayak yaudahlah gitu. Gitu. Mm-hmm. Nah apakah benar Agnes ada ngomong kalau nanti ketemu ngomong baik-baik ya? Ada gak? Ada itu, saya dengar. Itu udah dengar. Pas dia, sebelum dia, sesudah dia manas-manasin saya. Oh setelah itu. Iya. Nah si Mario sendiri waktu itu responnya apa? Apakah dia bilang, ya udah saya memang ngomong baik-baik. Ada gak gitu? Iya, dia bilang iya sayang sambil megang dagunya Agnes. Oh gitu, jadi terdakwa tidak ada disuruh oleh Mario untuk melakukan sesuatu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saudara sendiri saat itu tidak ada menyarankan sesuatu kepada Mario?
menyarankan atau mengusulkan? Tidak ada. Atau misalnya istilahnya memprovokasi? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Ini jujur ya, jawaban jujur ya. Iya. Karena memang kan Mario juga sudah menjawab hal yang sama bahwa dia tidak diprovokasi oleh saudara. Iya. Nah, di lokasi kejadian nih. Di lokasi kejadian tadi saudara pas turun nanya gua ngapain kan gitu ya. Betul. Itu Pak. Benar ya. Nah, oleh Mario disuruh memvideokan. Videokan. Nah, saudara tahu enggak maksud Mario menyuruh saudara memvideokan apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Iya. Nah, tidak tahu. Apakah di situ Mario sudah menceritakan bahwa dia akan melakukan sesuatu? Tidak. Tidak ada? Tidak. Saat itu Mario menunjukkan sikap marah tidak? Tidak. Biasa-biasa saja? Kayak nunggu kelamaan doang gitu. Udah lama banget sih gitu. Oke. Enggak, sewaktu dia menyuruh saudara memvideokan, apakah saat itu Mario sudah menunjukkan sikap marah, emosi? Tidak. Tidak? Tidak menunjukkan sikap marah ataupun emosi kepada saya. Dia hanya menyuruh videokan gitu ya? Iya. Videokan tentang apa dia tidak sebut? Saya tidak tahu, Pak. Gak disebut juga sama dia. Di saat itu Mario ada cerita gak bahwa dia akan misalnya suruh anak korban push up, apa gitu ada gak dia sampaikan? Tidak, Pak. Tidak ya? Iya. Jadi waktu itu sewaktu saudara memvideokan, mereka lagi bicara-bicara. Iya. Kemudian tiba-tiba ada... Tiba-tiba disuruh push up. Disuruh push up. Dia, iya. Kenapa dia push up, disuruh push up, saudara tahu? Saya tidak tahu, Pak. Saudara tidak tahu. Saudara mengusulkan gak supaya si David push up? Tidak. Tidak. Oke. Tadi kan saudara ada katakan bahwa saudara membantu mencontohkan sikap supaya tangannya tidak sakit, benar ya? Itu ada? Ada, Pak. Itu ya. Itu kenapa saudara lakukan? Ya karena dia push up kepol dan itu dia seperti... Saya pun ngomong kayak, lu kalau gak kuat dibuka aja gitu. Oke. Ngomongnya bisik-bisik ke David, cuman didengar sama Mario. Saudara justru kasihan sama David? Iya, saya kasihan sama David. Oke. Nah, apakah, ya kan gini, dia push up nih, saudara gak tahu kenapa. Iya. Ya, saudara, ada gak misalnya, apa ya, bertanya kepada Mario, kenapa dia suruh push up, ada gak? Tidak. Tidak ada? Iya. Jadi saudara hanya memvideokan saja ya? Videokan aja. Itu pun tadi jaraknya agak lumayan jauh ya? Lumayan lah. Sekitar 2 meter ya? Oh, situ ya? Iya. Nah tadi kan rekan jaksa menceritakan kalau memang saudara kaget, harusnya kan hasilnya ada kelihatan goncangan ya. Nah saat itu handphone yang bagaimana yang saudara gunakan? Tahu masih ingat? Maksudnya? Handphonenya yang bagaimana? Apakah handphone lama atau handphone iPhone 13 mini kalau nggak salah, Pak. iPhone 13? Iya. Oh, apakah memang kalau memakai iPhone itu walaupun kita lari-lari itu hasilnya tetap stabil? Iya, Pak, stabil, Pak. Di iPhone 10 aja lumayan stabil gitu kan. Ada aturannya di situ, ada yang 1080 MPS kalau nggak salah tuh. Oh gitu. Saya pun nyoba. Kebetulan saya juga sering ikut acara Papa ya kan. Hmm. Kalau acara-acara jadi saya suka videoin Papa kalau lagi nyanyi. Iya. Itu saya geser pun itu smooth gerakannya. Gak kayak peraturan setting 480 atau berapa gitu. Yang terpatah-patah gitu. Jadi fakta tadi saudara katakan bahwa saat itu saudara kaget itu benar, bukan bukan saudara karang-karang. Saya tidak karang-karang. Jadi pas jadi nendang tuh saya begini, begitu Pak, begini. Jadi walaupun saudara tadi begini, yeah. Berarti kan ini goncang, tapi hasilnya memang tetap stabil. Iya, yeah, Pak. Oke, okay. Ya ini untuk menjelaskan kenapa saudara bilang saudara kaget goyang, hasilnya tetap stabil kan? Nah, sekali lagi saya mau konfirmasi dari terdakwa. Baru saat merekam, tadi kan saudara katakan sepertinya seperti ogah-ogahan gitu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, itu saudara lakukan di posisi yang sama atau saudara mengikutin Mario? Enggak, saya kan seperti yang tadi saya bilang, kayak apaan sih di video ini, kayaknya saya ogah-ogahan doang, kayak ini apaan sih gitu. Oke, jadi maksudnya tadi kan saudara katakan jaraknya agak di belakang mobil saudara ya? Iya, ini belakang mobil terus di bemper sebelah kirinya tuh. Oke, coba... Saya mau bayangkan nih, saudara kan memvideokan nih. Yeah. Anggap saudara di posisi saya. Yeah. Saat itu Mario di mana? Di kamu atau di? Di sini saya. Di situ. Depan. Ya, jadi kalaupun dia misalnya bergerak-gerak, tetap objeknya ketangkap sama kamera saudara di sini. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak posisi itu pada saat dia push up. Posisi saya gini, Pak. Oh gini. Jadi saya nggak tahu itu benar ketangkap atau enggak. Oke. Okay. Karena saya kayak begini, kadang juga gitu. Saya nggak ngelihat, nggak merhatiin kamera layar. Jadi saudara cuma menyalakan saja ya, tidak nyalakan ada. Nyalakan saja, udah nyalain terus kayak
entah hasilnya ketangkep apa enggak ya. Yang penting saya udah ngerekam aja gitu. Saudara tidak seperti kameramen gitu loh ngikutin? Tidak. Gitu. Tidak? Tidak. Oke, baik. Tadi kan ini kita fokus kepada yang terkait saudara ya. Saya mau tanya, saudara apa kepentingan saudara terdakwa ikut dengan Mario Sarito? Kalau kepentingan saya pribadi Pak, seperti yang sebelum-sebelumnya Pak, saya tuh mau mengklarifikasi Pak, kayak lu masih marah sama gue soal Vespa lu itu, motor lu itu. Karena dua motor dia yang dianggap dia itu rusak karena saya Pak. Baik, tadi kan saudara udah jelaskan, iya. Artinya kepentingan itu hanya untuk mengklarifikasi kepentingan saudara dengan Mario ya. Iya, yang saya berharap malam itu tuh nongkrong dan okay. Momen saya menyampaikan klarifikasi kelar kita berteman lagi gitu. Oke, jadi sebetulnya dia saudara ikut karena sekalian kesempatan untuk nanti nongkrong bareng mengklarifikasi itu. Iya, makanya saya bilang itu momen pertama kali saya banget dijemput sama Mario. Makanya saya kayak, nih orang kok jemput gua tumben, kok mau gitu. Apakah itu membuat saudara semacam mempunyai kebanggaan dijemput oleh seorang Mario? Lebih tepatnya, ini kenapa nih gitu, kayak seneng sih. Senang saudara iya. Jemput, makanya saudara jadi mau gitu ya. Iya. Nah kembali, saya tanya lagi nih saudara terdakwa, apakah, tolong dicermati ya pertanyaan saya, apakah terdakwa sejak awal tahu Mario mau ngapain terhadap korban? Saya tidak tahu. Dia tidak pernah menceritakan lagi selanjutnya? Kalau yang ditelepon itu cuma saya, dia mau berantem, mau mukulin gitu kan. Tapi saya tidak anggap itu serius, karena dia mengatakannya juga sambil kayak nada gitu-gitu. Iya, itu kan, itu kita tadi, kita udah... di antara kita udah clear bahwa itu maksud saudara adalah bercanda. Yeah. Maksud saya adalah apakah selanjutnya Mario ini ada membahas secara tadi kan saudara ada di persidangan ini juga pada ahli kan ada yang rencana ini kan saudara ada nggak diajak Mario untuk membicarakan untuk merencanakan penganiayaan terhadap David? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Jadi tidak ada selama perjalanan ada nggak saudara mempersiapkan segala sesuatu? Tidak. Saya tidak ada mempersiapkan apa-apa, saya lebih banyak curhat sama dia. Banyak curhat? Iya. Apakah saudara ada mengamankan lokasi supaya Mario bebas melakukan sesuatu terhadap korban? Tidak. Tidak. Nah, tadi kan yang mulia bertanya waktu satpam datang, saudara menyatakan Den ada orang. Ya ini tolong jawab dengan jujur. Apakah saudara mengatakan Den ada orang itu karena sebelumnya sudah ditugasin oleh Mario untuk mengawasi situasi? Tidak Pak, karena saya mendengar suara motor terus kayak, Den ada orang gitu doang. Itu gak ada maksud apa-apa, cuma mau ngasih tahu ada orang gitu. Hanya respon otomatik aja? Iya. Gak ada saudara maksud apa-apa? Tidak ada, saya tidak ada maksud apa-apa. Baik, kemudian waktu, kan ini kan pas saudara memvideo kan, apakah sewaktu saudara memvideo, saudara Mario ini ada ngasih aba-aba ke saudara bahwa dia... Atau menginformasikan bahwa dia akan melakukan penendangan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Jadi saat itu, saudara pada saat memvideo, kejadian memang benar-benar sangat cepat dan tiba-tiba begitu? Iya. Saudara tidak menduga bahwa Mario akan melakukan itu? Saya aja kaget Pak, melihat karena saya tidak pernah melihat Mario berantem, mukulin orang, gak pernah. Selama saya kenal dia 1 tahun 8 bulan, saya gak pernah kenal Mario yang berantem. Makanya pada saat itu nih, saya kaget. Loh, Mario bisa kayak gini gitu sama orang. Jadi saudara ada tengah waktu itu saudara dalam posisi kaget, masih dalam posisi kaget ya? Iya, saya kaget, saya shock dan saya terus takut. Karena pada saat itu kan Mario itu adalah orang yang dihormatin. Makanya saya kayak, kok bisa sampai kayak gini gitu? Saya tidak menyangka. Itu benar-benar di luar ekspektasi saya, Pak. Iya, satu lagi yang harus kita klarifikasi ya, saudara terdakwa ya. Tadi kan rekan jaksa kekeh bahasa Indonesia-nya apa ya? Ngotot dalam tanda kutip bahwa menyatakan bahwa kata-kata enak yang main bola itu adalah kata-kata saudara. Ya kan? Padahal kan itu saudara-saudara bantah. Saya sudah bantah. Ya. Nah, menurut rekan jaksa itu hak saudara membantah. Tapi saya mau tanya nih fakta yang sebenarnya. Itu benar-benar omongan saudara atau omongannya Mario? Itu omongannya Mario, karena pada saat dia di situ, dia yang ngomel-ngomel, saya cuma mengatakan, Den, udah Den, itu doang kata-kata saya. Aja ya. Iya. Saudara tidak ada menyatakan enak main bola itu tidak ada ya? Tidak ada mengatakan hal itu saya. Ya hal itu memang sudah dikeluarkan juga oleh saksi
Untuk apa juga, Pak? Ya, saksi Benny ya, kalau nggak salah ya. Nah, sekali lagi, satu lagi. Ada nggak keuntungan saudara terdakwa itu dianiaya? Ada nggak? Saudara punya niat nggak untuk ikut menganiaya korban? Tidak. Kalau saya punya niat, ngapain saya bilang, Den, udah, Den, gitu. Saya aja tidak menyangka, Pak. Itu yang saya pikirkan sih, nggak nyangka, gitu. Baik, ada yang dilanjutkan? Silakan, dilanjutkan yang mulia. Saudara terdakwa ya, nanti katakan aja sebenarnya saudara terdakwa ya. Saya mau nanya ini, berapa lama dalam waktunya, waktu saudara itu Mario mengajak saudara ke rumah yang dituju di Permata Hijau ya? Maksudnya diajak dari mulai dari awal gitu ke diajak si Mario, jadi dalam perjalanan itu, nah dengan mobil, nah itu berapa lama sampai di tempat, berapa lama perjalanan? Lumayan lama sih Pak, karena Mario malah melimpir yang saya ke tempat yang saya tidak tahu. Kalau tema itu, tahu ya? Iya. Jam 2 jam ada kali pada perjalanan itu. Jadi apa tadi saudara mengatakan berkomunikasi dengan pacar saudara kan begitu tadi berkomunikasi. Nah itu berapa lama itu kira-kira berkomunikasinya antara saudara dengan pacar saudara itu ada berapa lama waktu dalam mobil? Lumayan sih Pak, itu dia ngoceh mulu, ngoceh mulu. Jadi kadang saya diemin, kadang saya balas gitu. Ntar kalau nunggu dia selesai ngetik nih baru saya balas gitu. Kadang pas dia lagi ngetik saya juga balas. Jadi saya fokus. Gak merhatiin jam berapa lamanya. Cuman yang jelas itu panjang. Ya. Nah, ini saya kembali kepada ini aja ya. Daku ajak saya ini. Saudara kan dituduh melakukan ya. Membantu melakukan, turut melakukan. Kan begitu. Nah sekarang yang saya tanya. Apakah memang saudara terdakwa ada melakukan penganiayaan? Izin menjawab Pak. Saya ya. Tidak ada melakukan penganiayaan Pak. Kalau membantu? Tidak ada sama sekali Pak. Kalau turut membantu? Untuk apa Pak? Saya tidak ada. Niatan saya, urusan saya sama mereka saya tidak ada. Ya. Jadi? Cukup sebentar ya. Izin yang mulia sedikit. saudara terdakwa. Ya. Saudara kalau tidak salah pernah sewaktu keterangan saksi ya menyatakan bahwa saat itu saat Mario sama David disusul oleh terdakwa dan Agnes dari rumah menuju ke lokasi di belakang mobil, peristiwa kejadian itu di posisi TKP-nya itu kan sempat duduk gitu ya, Mario dan David itu duduk berdua. Iya. Itu berapa lama mereka duduk berbicara berdua saat itu dari sejak sampai di tempat? Saya kurang tahu berapa ya, 5 sampai 8 ada kali itu, sampai 10 lah. 5 sampai kurang 10 detik. Menit. Yang saudara tangkap dari pembicaraan mereka itu apa di saat mereka duduk bersama itu? Saya enggak dengar sih. Saya dengar cuma pas mereka berdiri doang. Pada saat berdiri. Iya. Nah sebelum duduk, yang mengajak duduk itu siapa ya? Yang mengajak duduk itu siapa? Saya kurang tahu karena mereka yang saya lihat berdua duduk sambil Mario nawarin rokok kalau nggak salah itu. Jadi sejak dari rumah menuju ke sana, yang saudara lihat antara Mario dan David ini seperti apa kedekatan saya, mereka? Apakah seperti sudah kenal lama atau ya, kayak langsung ada emosi atau bagaimana yang saudara lihat? Saya tidak melihat dia emosi, dia merangkul seakan-akan tuh kayak adiknya gitu, kayak udah ngobrol aja gitu berdua, kayak udah teman lama. Jadi ada rangkulan juga gitu ya, seperti iya, udah teman lama gitu ya. Nah, berikutnya, saudara tadi mengatakan bahwa saudara dengan spontanitas melerai gitu ya, melerai pada saat setelah terjadi pemukulan. Itu saudara melerai itu, karena disuruh orang atau bagaimana? Apakah karena atau karena ada suara orang yang berteriak atau memang itu inisiatif saudara sendiri?
Saya inisiatif saya sendiri dan sebelum ada teriakan saya sudah melerai, Pak. Jadi sebelum ada teriakan saudara sudah melerai. Teriakan itu terjadi ketika sudah tindakan berhenti. Baik. Nah, pada saat pemukulan terjadi gitu ya. Apakah ada saudara mendengar kata-kata atau apalah yang menyebabkan saudara Mario menjadi emosi lalu memukul gitu? Ada enggak yang saudara lihat atau dengar? Saya tidak mendengarnya, Pak. Oh, tidak mendengar akhirnya memukul enggak ya? Iya. Oke. Baik, lalu yang terakhir mungkin soal saat saudara ikut membantu korban. Ya, saudara pernah menyatakan bahwa ikut membantu korban ke mobil. Iya. Nah, itu saudara lakukan atas suruhan orang atau memang inisiatif saudara sendiri? Saya ingin menegaskan, Pak, pada saat di situ saya malah menyuruh satpam, "Pak, saya Bapak pegang kaki, saya pegang kepalanya." Cuma karena ada darah saya bilang, "Bapak pegang kepala, saya kakinya, saya masukin ke mobil gitu, Pak." Itu niat saya sendiri karena apa? Saya enggak nyangka bakal ini terjadi dan saya ngerasa kayak, "Ini ngapain nih? Kok malah kayak gini gitu? Gue gak mau sampai ada apa-apa nih gitu." Bahkan saya menyampaikan itu kepada Mario. "Ini gara-gara lu ya, gue jangan sampai gue kenapa-napa nih gara-gara lu ya. Gue gak ada expect sampai kayak gini loh, Den." Saya bilang gitu ke Mario, Pak. Makanya saya, niat saya yang mau membantu David. Gitu. Oh, bukan bukan karena disuruh oleh satpam atau orang lain ya? Bukan. Itu atas inisiatif saudara sendiri. Malah tadinya saya dilarang untuk menyentuh sama orang tua Renjiro. Cuman saya bilang, "Gak apa-apa, Bu, saya bantu. Gak apa-apa, saya bantu," saya bilang gitu. Orang tua Renjiro yang melarang. Iya. Tapi saudara tetap melakukan saya itu tetap untuk membantu. Baik, nah, mungkin ditambah sama rekan. Cukup. Tiga orang sesuai kecepatan. Yang mulia, karena ini yang terakhir, apa bisa empat orang yang mulia? Sedikit aja. Saudara ya? Iya. Saudara terakhir ya? Iya. Oke, okay, ya baik. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa. Iya, Pak. Terdakwa tadi sudah menerangkan tentang peran-peran terdakwa dengan adanya peristiwa ini. Dan apa peran-peran dari terdakwa tadi sudah ditanyakan oleh pihak rekan-rekan kami. Dengan adanya peristiwa ini, saudara melihat hasilnya bahwa David itu saudara tahu juga di rumah sakit. Pertanyaan saya, setelah ini sudah kejadian dia di rumah sakit, apa yang dalam pikiranmu, apakah terdakwa membayangkan bahwa bisa terjadi seperti ini? Pernah membayangkan? Saya tidak pernah ngebayangin ada kejadian seperti ini, Pak. Selama saya 6 bulan saya ditahan, saya selalu berdoa untuk kesembuhan David dan selalu berpikir, kenapa tuh gue gak melerai gitu, kurang cepat melerai. Seandainya gue ngelerai cepat, tendang pertama, pasti gue gak bakal ada di tempat ini gitu. Itu yang selalu saya pikirkan, itu yang selalu saya sesalin gitu. Tapi apa, saya cuma berserah sama Tuhan, ya Tuhan, kalau emang ini jalanmu ya, aku siap Tuhan gitu. Setelah kamu merasa menyesal tadi mengatakan, apakah kamu ada upaya untuk bagaimana kamu berempati kepada David supaya dia segera sembuh atau bagaimana selama ini? Saya sempat menanyakan orang tua saya ke papa saya, "Ayo udah jenguk David belum?" gitu. "Coba jenguk dulu, bilang gimana kabarnya." Terus saya berdoa terus. Cuman ya yang saya dapat kabar mungkin karena mungkin orang tuanya lagi marah ya, belum terima ya. Kayak yaudah ya, kita berdoa terus, kita berdoa berharap yang terbaik gitu. Terakhir, tadi terdakwa menyinggung soal orang tua. Sebelum kejadian ini, apa orang tuamu itu apa kerjanya? Dia nggak kerja, dia cuma kadang kalau temannya suruh bantu-bantu dagang, dia ikut dagang gitu. Oh, dia apa mocok-mocok apa gimana istilahnya? Kayak misalkan saya nih jual baju, ikut bantu jual gitu. Oh, tapi nggak ada kerja tetapnya? Nggak ada kerjaan tetap, tidak ada, cuma kayak kerja-kerjaan bantu-bantu doang gitu. Dan saya yang ngebantu dalam ngegojek gitu, Pak.
bagaimana bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu selama ini? Kebetulan saya anak yang cukup gengsi apa kepada orang tua saya. Saya nggak mau kayak gimana bilangnya, kelihatan ngebantu orang tua saya gitu. Contoh dalam hal ngebayar kontrakan. Karena udah saya bilang, oh iya tanggal sekian bayar kontrakan, kata dia gitu kan. Coba ya tanya orangnya, udah bayar apa belum, saya bilang gitu. Saya gak pernah mengakui kayak udah dibayar gitu. Karena kan saya manggil adik, saya anak terakhir. Makanya saya bilang, coba ya tanya. Justru saya gak pernah mau bilang kayak udah dibayar gitu. Contohnya gitu. Saya juga sama bokap itu sama papa itu di rumah itu bagai teman gitu. Karena kan ibu udah gak ada. Saya berusaha menghibur ayah sepian gitu. Oh, jadi memang kamu tadi katakan ibu gak ada. Dengan kehilangan ibu apa gimana? Hidupmu itu bagaimana yang kamu rasakan? Kebetulan saya baru kehilangan ibu saya 2 tahun yang lalu, Pak. Saya melihatnya langsung di depan mata saya bahwa dia terlindas truk. Di situ saya melihat terlindas truk. Di situ saya melihat bapak saya yang merasa sedih gitu. Tiap malam bapak saya cuma bisa, ya begitulah, merenungin doang. Saya yang ngeliat bapak saya kayak, gue harus bisa nih, gue mengangkat nama orang tua gue. Apalagi gue, saya orang Batak kan, Pak. Saya harus bisa. Makanya pada saat itu saya mencari cara, gimana caranya gue kuliah, tapi gak perlu pakai uang. Akhirnya saya berusaha untuk ikut pendidikan akmil, Pak. Saya berlatih tiap pagi, siang, sore, lari, push up, untuk membentuk fisik saya dan mental saya siap. Padahal malam itu saya mau menaruh berkas ke Supanda, Pak. Cuman kejadian ini terjadi. Tapi apa boleh buat, Pak? Saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Jadi cita-citamu jadi apa? Akademi militer ya? Iya, Pak. Saya kira dari kami ya cukup yang mulia. Baik, cukup ya. Baik, sekarang bukti-bukti bisa ditunjukkan. Yang handphone saudara yang mana? Saudara tercari handphone siapa tahu? Kalau ini yang untuk rekam itu ya. Terus. Tidak kenal ya, tidak tahu ya itu tulisnya siapa ya. Yang dipakai anak ini ya. Ini baju Mario ya. Asli ya. Pertama kali nama Mario itu nomornya. Masih atau sudah?
prudent ya. Cukup ya, silakan. Cukup. Baik, kembali ke tempat ya. Baik ya, untuk pemeriksaan terdakwa sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan mendengar tuntutan penuntut umum. Satu minggu ya, tuntutan umum ya. Tanggal 10 Agustus ya, untuk tuntutan. Sama, 10 Agustus 2023 untuk tuntutan. Itu ya. Ya, langsung tutup ya.